Sekretaris Daerah Aceh Dr. Taqwallah Mkes menanyakan perkembangan proses belajar mengajar di sekolah pasca sekitar 6 bulan pelantikan kepala SMA, SMK, SLB yang dilakukan secara serentak. Selain itu, Sekda juga mengingatkan para guru akan pentingnya imunisasi bagi anak. Tolong minimal anak sendiri dibawa untuk imunisasi. Bagi anak-anak, 1000 hari pertama adalah usia emas. Pastikan mereka dibawa untuk imunisasi demi tumbuh kembang generasi kita tercinta, kata Sekda usai zikir dan doa pada pagi Senin 13 Juni 2022. Di antara sekolah yang disapa Sekda adalah SMA 1 Bambel Aceh Tenggara, SMK Lokop Aceh Timur, SMA Negeri 3 Kuala Negan Raya, SMA 1 Bandar Baru Pidijaya, SLB Negeri Sabang, dan SMK 1 Birun. Para guru-guru yang disapa Sekda kemudian menyampaikan kondisi sekolah dan proses belajar mengajar. Sementara itu, dari SMA 1 Bandar Baru Pidijaya, dilaporkan pasca kedatangan Kepala Dinas Pendidikan ke sekolah itu beberapa waktu lalu, perkembangan sekolah semakin membaik.